sehati ini tanpanya, memikirkan dia selalu tentang. Cinta untuk ku miliki, menggenggam indahnya dunia sampai waktu menggantikan semua. Oke, what's up, besti-bestiku? Gimana kabarnya semua? Sehat? Alhamdulillah, kalau sehat aja ya. Oke, dan seperti biasa, hari ini Bang Raka mau nge-reaction lagi video-video yang udah kalian tag ke TikTok dan Instagram gue. Jangan lupa di-follow ya, guys ya. Dan buat kamu kalau suka dengan video gue, langsung aja di-subscribe sekarang juga. Bantu gue tempat capek 1 juta subscriber tahun ini. Amin. Insya Allah gue bakalan botak ya, besti ya. Yaudah, gak usah lama-lama lagi. Langsung aja kita ke videonya sekali. Oke, yang pertama kita lihat. Mbak, mbaknya ngapain coba begitu? Kenapa monyong mulu dari tadi gue perhatiin ya? Begini guys ya. Apa sih mbak? Lagi deh ya. Tuh. Mbak, ngapain sih? Mungkin dia dalam hatinya. Imut banget kagak ada mbak. Ya Allah, coba deh mbak begitu di depan kaca gitu kan. Ini pasti, pasti sama kan seperti yang kita lihat ya guys ya. Prik. Dan inilah pemenang dari challenge perubahan drastis 5 tahun lalu yang berhasil dapat 500 ribu. Siapa pemenangnya? Orang pertama yang beda banget dibanding 5 tahun lalu dapat 500 ribu. Kan? Gue bilang kemarin gue nge-reaction video orang ini, gue bilang ini pasti pemenangnya nih. Ternyata benar dia pemenangnya. Ya Allah, Iben, kenapa gelap sekali Iben? Astagfirullah. Gak apa-apa masnya, selamat ya masnya, congratulations ya masnya. Ya ampun, semangat mas, semangat. Bisa kak, bisa dikira kelas 6 SD padahal masih kelas 3 SD. Serius ini? Hah? Kelas 3? Astagfirullah. Udah, jangan diterusin ya guys ya. Ini di luar nalar banget ya kan. Kelas 3 SD begini lu percaya? Gue sih percaya gitu kan. Cuma gak tahu itu dia pakai punya maknya kali, HB-nya apa gimana, gue gak tahu lagi ya guys ya. Kata orang aku gak bisa dandan, lihat ya. Oke, coba. Ya apa makan. Jaga baik-baik pasanganmu. Emang ngapain mbak? Ini make up apa? Coba deh, kayaknya make up zaman bahela nggak sih anjir? Mbak, walaupun nggak dijaga juga pasangannya gitu ya, tetap aja tidak ada yang mau. Bercanda lagi ya, astagfirullah. Maafkan kata-kata saya, mbak. Maafkan. Oke, next. Apa ini? Mau kemana dia? Ini kenapa outfit beli seblak malam-malam dipakai pada saat siang hari, mbak? Kenapa? Salah, lu salah. Harusnya malam hari ya, nyari seblak ikan keliling-keliling naik motor. Bener nggak? Bener lah. Salah nih, apa dia mau ketemu crush-nya kali ya pakai baju begini anjir. Astagfirullah, jangan mbak ya, gue salahin, jangan anjir. Ah, takutnya mereka kabur ngeliat ya. Liatin. Liatin ekspresi mukanya guys, ini pasti dalam hati dia bilang P, balap gitu kan ya. P, balap, ayolah kau berani gitu. Makanya dinaikin lah, didorong, emang ente, kadang-kadang ente. Video ini orang pertama. Apalagi nih, astagfirullah mbak, pakaiannya begitu banget sih mbak. Malu gue, orang pertama yang punya badan bagus dapat 500 ribu. Aduh. Bagus dapat 500 ribu. Astagfirullah, udah cukup. Tidak boleh guys ya, tidak boleh kita mereaction cewek-cewek seksi. Soalnya banyak banget yang komen kemarin, bang tolong dikurangin dong bang cewek-cewek seksinya. Oke, siap, tenang aja, yang penting nonton ya guys. Jalan skrip iklan biar gue bisa makan. Oke lanjut, wih di cool banget kayaknya ya, kuli. Ini
kalau dilihat-lihat yang tengah boleh juga ya, guys, tinggal pasangin hijab gitu kan ya, rambutnya diitemin, udah subhanallah gitu. Tapi yang pertamanya doang yang gak enak, yang begini-begini segala apa. Lu abis ngelem apa gimana sih, anjir lah. Ibu kenapa sih muncul lagi? Kayaknya dia baru isi kuota deh ya. Tuh, ya Allah cantik banget, masya Allah. Mau kemana sih ibu, mau kondangan? Gue selalu salfok dengan alisnya ya. Alisnya model apa? Model segitiga bermuda ya guys ya. Widih, iPhone. Jangan bilang lu pamer mbak ya, liatin. Tuh. Widih. Ih, gue tahu lu punya iPhone, iya gue tahu ya. iPhone lu ini kan 20 Pro Max ya kan, iya percaya gue mah. Ya Allah, gak usah sombong juga mbak ya. Mentang-mentang iPhone zaman bala ya kan. Mbak Warteg, hampir apa salah transfer ke rekening orang 25 juta, anjir salah. Untung transaksi gagal, pas dicek saldo masih utuh 100 ribu. Gue bilang, gini orang yang halu gitu kan ya, dia salah transfer 25 juta, saldonya 100 ribu, gimana ceritanya sih Neng? Ah. Wanita 19 tahun yang berasal dari Inggris ini mengejar pendidikan di salah satu universitas terbaik di Indonesia. Dia mengambil jurusan bahasa Inggris, alhasil dia lulus menjadi siswa dengan peringkat terbaik. Bentar ya, dia berasal dari Inggris ya, terus kuliah di Indonesia gitu, ngambil jurusan bahasa Inggris. Dia menjadi siswa dengan peringkat terbaik. Ya jelas gitu kan, ya dia bahasa sehari-harinya bahasa Inggris gitu, gue juga bisa gitu ya, gue kuliah di luar negeri terus ngambil jurusan bahasa Indonesia. Udah pasti gue gak jago bahasa Indonesia. Pasti. Ya seradu lah. Mari kita lihat SW Bocil Check. Pasti ala ini ya, liatin. Siapa namanya? Syawal. Mana? Coba. Istri suami. Guys, bayangin anjir, bocil udah ngerti istri suami, istri suamian anjir. Ya Allah. Nikahnya kapan coba deh? Astagfirullah. Bayangin ya, kalau bocil ini udah nikah beneran gitu, mau dikasih makan apa istri lu? Mau dikasih makan deduk? Apa-apaan? Apa pasir? Anjir lah ya. Putus jadi janda gitu kan. Gara-gara si Fajar Sadboy nih. Kenapa? Anakku kalau foto jadi gini. Wih, ini model apa dek? Anjay. Ini. Wih. Gitu guys ya, emang anak kecil tuh suka mencontoh gitu ya, makanya kalian tuh jangan aneh-aneh ya, pengen marah tapi kakak duluan, cuma ini mencontohnya lucu gitu kan ya tuh, kayak fotonya keren banget ya. Deh nama siapa yang paling unik dapat, nama siapa yang paling unik dapat 200 ribu. Kenalin nih, nama panggilan Angel, nama asli penguasa air tanah api udara semesta. Emang iya. Kartu keluarga guys, penguasa air tanah api udara semesta. Nih, jangan bilang nama bapaknya Avatar deh ya. Astagfirullah, mungkin pas muda bapaknya fans berat Avatar ya guys ya, makanya begitu. Stage video ini nama siapa yang paling unik? Nama lagi guys. Kenalin, nama gua jalani hidup dengan indah. Ih, serius. Nama jalani hidup dengan indah. Bentar ya, orang tua kalian tuh ada masalah apa gitu lu namain anaknya begini panjangnya ya kan ya. Udah kayak kata-kata motivasi sumpah. Ya Allah, gue tuh mikirnya kalau dia nikah gimana pas ijab kabul ya kan. Pas suaminya bilang gini, saya terima nikah dan kawinnya, jalani hidup dengan indah, binti apa gitu. Apa? Ada-ada aja, nama tuh singkat-singkat aja. Ya Allah. Tapi terserah bapaknya juga sih ya, bodo amat lah. Ternyata kalau malam setan juga pada sekolah. Itu siapa yang hidupin? Hei, jam sebelas saya sekolah. Hei, itu pengumuman kan ya? Hei, tolong, ini jam sebelas begini. Hei, hei, dari sekolah saya sempat deh. Wah, jam biru lagi ya. Malam-malam anjir, setannya lagi gabut guys, mungkin dia mau belajar ya guys ya. Tuh. Ayah wae. Ada
ngeri juga ya kan, lagi asik-asiknya tidur ya kan, terus tiba-tiba ada suara begitu kan ya, silakan memasuki kelas gitu kan. Ya Allah, langsung merinding gue pasti ya kan. Oke, dan komen di sini, mereka itu belum tenang karena mereka itu juga belum mau meninggalkan pelajaran. Emang gitu? Saya ngeliatnya malah lucu, sekolah shift 3. Aduh, mungkin setannya ini guys, setannya insecure karena goblok ya guys, makanya dia belajar lagi gitu ya. Apalagi ini, ya Allah, dari kemarin FVP gua munculnya bocil SD mulu, kenapa sih? Netral bang, jamet juga bisa, nggak jamet juga bisa. Apa sih? Tuh, hari-hari kan bocil SD kerjanya bikin JJ. Gua curiga nih ya sama bocil SD zaman sekarang gitu kan. Pulang sekolah bukannya ngerjain tugas, malah main HP gitu, ngedit capcut ya kan, jedak jeduk jedak jeduk jedak jeduk. Ya Allah, ini tolong ya guru-gurunya, tolong anaknya dibimbing. 1, 2, 3 tutup botol muka lu kayak apa tuh? 2, 3 makan pete bacot lu lon. Bang, bagus banget, bagus ya. Akhirnya ada yang multi juga ya kan, astagfirullah bang. Fix video okay. Ini bocil yang selfie-nya paling kece, aku transfer 500 ribu. Aduh, bocil hanker lagi. Kita lihat, weh, weh, hacker. Bajunya hacker, tapi cuma bisa ngidupin dan matiin komputer doang ikan. Video ini orang pertama yang burungnya ganteng banget dapat 500 ribu. Apa? Orang pertama yang burungnya ganteng dapat 500 ribu? Bentar, ya, gua lihat dulu, gua lihat dulu. Nggak, bercanda, bercanda. Nggak boleh Kevin, Kevin nggak boleh. Oke, bentar. Gue kayaknya pernah ngeliat orang ini deh. Siapa nih? Oh, ini si Mami itu ya? Eh, iya gak sih? Makin jadi coy. Astagfirullah, sadar weh, lu laki, sadar. Pakai baju catur beginian, ya Allah. Padahal caturnya mau dipakai bapaknya buat main di pos ronda, dipakai-pakai. Blok. Skip video ini buat kalian yang bisa baca surah Al-Fatihah satu nafas dan sesuai dengan tajwid, gua bakal transfer. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash-shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Okay. Mulai habis nafasnya. Amin. Gua takutnya abangnya sakaratul maut ya guys. Padahal cita-cita udah tinggi, ingin melindungi negara. Oke. Okay. Bang, kalau lu jadi ikut begituan ya bang, ya ada lu, ya Allah, dikeplakin sama musuh bang ya. Lagi deh. Tuh, kemayu banget anjir. Mana ada tentara begitu. Tuh, pantas gak diterima ya kan. Oke, ada yang komen di sini ya guys ya. Jangan terlalu banyak gerak dulu Bumil. Calon panggung di salon. Sehat-sehat Bumil. Harusnya daftar paluan. Ih, salah coy. Ya harusnya daftar paluan. Ya, siapa tahu kan ditolak ya. Stitch video ini apa orang nih? Yang jokesnya dark banget dapat 500 ribu. Let's go. Oke. Okay. Sebenarnya gua nggak tahu dark joke itu apa, yeah. Tapi akan gua coba. Ayo bang. Orang apa yang meninggal? Nggak tahu. Orang kalian semua. Lemah. Untuk lemah. Para koruptor. Hey. Mungkin kalian bisa senang dengan hukuman yang ada di Konoha. Okay. Tapi apakah kalian bisa senang dengan hukuman part 2? Yang pertama sih ya, yang dark banget guys ya. Ya Allah, orang-orang apa yang meninggal? Orang kalian semua belakangnya kuburan. Aduh. Oke, segini dulu aja videonya. Kalau kamu suka dengan video gue, langsung aja di subscribe dan like video ini. Sampai jumpa di next video.